setelah kita mempelajari tentang probability dan sistem terdistribusi, pada pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang teknologi web service. Kita bahas terlebih dahulu apa itu web dan apa itu web service. Selama ini mungkin teman-teman pernah atau bahkan sering mendengar mengenai web service. Sebenarnya, apakah web service itu atau samakah web service dengan website? Jadi teman-teman, di sini ada teori web service tidak memiliki tampilan tetapi bekerja di dalam website atau platform lain. Web service adalah sebuah aplikasi lintas platform yang dapat diakses melalui jaringan internet dan intranet. Nah, jadi teman-teman, web service ini tidak memiliki bentuk, tetapi dia ditanam di dalam sebuah website atau aplikasi platform lain seperti iOS atau Android. Nah, sedangkan website dibuat untuk memiliki tampilan atau user interface yang sangat bagus. Contoh, bisa lihat di sebelah kanan ada website pmb.bsiac.id. Nah, itu adalah website. Tetapi teman-teman harus diingat, tidak semua website memiliki teknologi web service. Namun, web service dapat dimasukkan ke dalam website. Seperti itu, teman-teman. Jadi, fungsi web service ini adalah agar server dapat maksudnya server utama dapat berkomunikasi antar platform yang satu dengan platform yang lainnya. Nah, sedangkan website itu memiliki bentuk, ada layout, teks, gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, fungsi dari web service ini adalah untuk menunjang probability dan sistem terdistribusi yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Web service dapat diartikan juga sebuah metode pertukaran data tanpa memperhatikan di mana sebuah database ditanamkan. Dibuat dalam bahasa pemrograman apa dan di platform apa sebuah data itu akan diakses. Jadi teman-teman, di sini ada satu contoh. Misalkan di sini ada server Facebook, di mana server Facebook ini aplikasinya dapat diakses oleh Android, dapat diakses melalui iOS, dapat diakses oleh sistem operasi Java, dapat diakses juga oleh Windows 10. Nah, melalui apa mereka dapat diakses? Yaitu melalui API. Bapak sudah menerangkan API di pertemuan yang lalu ya. Nah, API ini berfungsi untuk mengirimkan data yang dikirim oleh aplikasi yang berada di sistem operasi Android, iOS, Java OS, dan Windows 10. Sehingga web service mampu menjadi sebuah jembatan penghubung antara berbagai sistem yang ada. Jadi teman-teman, ketika kita membuat aplikasi Facebook untuk Android, maka kita memerlukan API-nya. Nah, sehingga aplikasi Facebook kita ketika diinstalkan di Android dapat mengakses server Facebook tanpa harus kita input kembali data-data akun Facebook ke dalam Android. Begitu juga dengan iOS, dengan aplikasi Java OS dan Windows 10. Nah, jadi platform-platform yang berbeda inilah yang dimaksud dengan interoperabilitas. Di mana setiap sistem yang berbeda, platform yang berbeda dapat berkomunikasi dengan satu server yang sama. Begitu juga dengan Twitter, teman-teman. Di sini Bapak akan memberikan contoh penerapan web service pada sistem login. Kita bisa lihat, di sini ada website dengan nama Wakelet, teman-teman. Ketika kita ingin sign up atau mendaftar ke dalam website tersebut, kita dapat mendaftar dengan akun Apple, dengan akun Google, dengan akun Microsoft, atau akun Facebook. Jadi, kita tidak usah mengisi formulir. Karena secara otomatis, ketika kita login menggunakan Google, maka sistem akan mendeteksi API dari Google. Dan jika benar akun kita sudah login Gmail atau akun Google, maka sistem akan menerima. Setelah menerima, maka kita dapat login masuk ke dalam website Wakelet-nya. Seperti itu, teman-teman ya.
Nah, contoh kedua, di sini ada website Trello, teman-teman. Nah, website Trello juga sama. Ketika kita ingin mendaftar, kita bisa langsung menggunakan akun Google, akun Microsoft, akun Apple, dan akun Slack. Pilih salah satunya. Kalau misalkan kita sedang login Gmail atau akun Google di Google Chrome-nya, teman-teman, maka otomatis ketika kita klik Continue with Google, maka dia otomatis mendeteksi. Setelah terdeteksi, maka otomatis kita langsung masuk ke dalam sistem Trello tanpa harus mendaftar atau mengisi formulir. Nah, bagaimana sistem kerjanya, teman-teman? Apakah akun Google-nya dimasukkan ke Trello secara manual oleh admin? Tidak seperti itu, teman-teman. Nah, jadi karena ada API dari Google, teman-teman, sehingga komunikasi antara server Google dan Trello lancar, teman-teman. Jadi sebenarnya di Trello itu tidak memiliki akun Google, tidak memiliki database Google di dalam Trello. Tetapi melalui API Google-nya, maka server Google dapat diakses oleh Trello untuk meregistrasi akun pengguna ke dalam website Trello ini, teman-teman. Nah, jadi praktis kan? Jadi biasanya kita sendiri suka malas untuk mengisi formulir untuk login atau misalkan mendaftar ke dalam suatu website. Dengan layanan web service, satu kali klik, maka otomatis kita udah bisa masuk ke dalam website tersebut. Nah, di sini ada salah satu contoh implementasi web service di bagian komentar website detik.com, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ingin memberikan komentar pada postingan-postingan website detik.id atau detik.com, maka kita harus meregistrasi terlebih dahulu ke dalam website tersebut. Tetapi dengan adanya layanan web service, kalau kita malas untuk meregistrasi, kita dapat menggunakan akun Facebook, akun Gmail, atau akun Apple. Jadi di device kita, di handphone kita atau di komputer kita, apabila sudah terlogin ke dalam akun Google, Facebook, atau Apple, maka otomatis ketika diklik salah satunya, terdeteksi dan kolom komentar dapat terbuka. Nanti suatu saat kalau ingin masuk lagi ke detik.id, cukup menggunakan akun Facebook yang sama atau akun Google yang sama. Begitu juga dengan akun Apple-nya. Nah, itulah salah satu dari contoh pemanfaatan web service untuk login memberikan komentar di detik.id. Sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Nah, karena teman-teman, FB, Twitter, Google, Apple, dan Slack menyediakan servis yang memungkinkan sistem lain menggunakan akun mereka untuk login. Nah, jadi untuk mendapatkan API-nya, untuk membuat servisnya, untuk mendapatkan servis mereka, maka kita harus mendapatkan izin, teman-teman. Okelet, Trello, dan detik.com memanfaatkan servis tersebut. Dalam kasus ini, FB, Twitter, Google, Apple, dan Slack dikatakan bertindak sebagai servernya, teman-teman, sedangkan Okelet, Trello, dan detik.com bertindak sebagai klien. Nah, jadi ini server-servernya, teman-teman, kita bisa lihat di mana server ini berfungsi untuk melihat atau memeriksa data akun yang akan digunakan untuk Trello. Dan Trello ini sebagai kliennya, teman-teman, seperti itu. Nah, terus, tetapi Pak, apakah akun Gmail kita bisa dibuka di Trello? Nah, tidak bisa, teman-teman. Jadi, API itu, tidak semua diberikan oleh Google. Jadi, ada beberapa yang tidak boleh diberikan atau digunakan oleh pihak ketiga seperti website Trello. Jadi, yang diberikan untuk API-nya ini khusus untuk login autentikasi ke dalam website Trello saja. Begitu juga dengan Microsoft, Apple, Slack. Nah, teman-teman yang memiliki perangkat Android, Apple, apakah pernah menginstal aplikasi semacam Facebook atau Facebook Lite? Di mana teman-teman bisa login, melihat berita, video, status teman lain. Yang jadi pertanyaannya, apakah pengembang aplikasi tersebut dalam membuat aplikasi Facebook versi Android membuat database atau data akun Facebooknya di Android juga?
Tentu enggak ya, tentu tidak teman-teman. Dan apakah mereka melakukan penginputan data akun dua kali, yaitu versi web dan versi Android? Jawabannya sudah pasti tidak teman-teman, karena mereka pasti telah menggunakan layanan web service untuk pertukaran data pada dua versi aplikasi yang mereka buat, yang disebut dengan interoperabilitas teman-teman. Jadi di sini ada satu contoh gambar teman-teman, Facebook versi website dengan Facebook versi versi Android. Di mana Facebook versi website ini dapat diakses melalui Android menggunakan aplikasi facebook.apk yang diinstalkan di Play Store. Kalau kita bongkar aplikasi Facebook ini, maksudnya aplikasi Facebook yang ada di Android, maka kita tidak bisa menemukan database, data akun, terus data teman-teman kita, video, data follower dan lain sebagainya. Itu tidak akan ada. Adapun itu seperti riwayat gambar, video yang kita lihat atau disebut dengan chat. Jadi aplikasi Facebook ini berkomunikasi dengan server Facebook yang ada di website, yang ada di web server teman-teman. Nah, jadi seperti itu prosesnya teman-teman. Jadi semua aplikasi yang ada pada handphone kita itu menggunakan web service teman-teman, termasuk WhatsApp web, terus termasuk juga Facebook, Instagram, Gmail, terus Shopee, Tokopedia, apalagi ya, Chrome, terus TeamViewer, terus aplikasi-aplikasi lainnya yang harus digunakan dengan mode online teman-teman. Tapi kalau misalkan seperti PLC, pemutar video, pemutar suara, itu tidak menggunakan web service teman-teman. Jadi kalau kita bongkar di sana pasti dapat kita modifikasi scriptnya. Untuk lebih jelasnya, di sini ada salah satu contoh penerapan web service pada aplikasi biodata mahasiswa berbasis Android. Tampilannya masih sederhana karena ini uji coba teman-teman ya. Di sini di sebelah kiri ada satu aplikasi yaitu biodata mahasiswa yang sudah diinstalkan pada perangkat Android. Di sebelah kanan adalah tampilan aplikasi tersebut. Nah, di sini di tampilan utama pada aplikasi biodata mahasiswa terdapat data mahasiswa Mariska Ayuda, alamat BSD sektor. Yang kedua, Aldi Tri, alamat Jalan Kamar Raya. Nah, sebelah kanannya lagi teman-teman, di sini ada formulir insert biodata yang terdiri dari NIM, nama, alamat. Nah, sekarang Bapak bertanya, apakah kalian berpikir bahwa data Mariska dan Aldi Tri ini berada pada Android ini, pada sistem Android ini disimpan pada aplikasi biodata mahasiswa? Jika kalian menjawab ya, jawaban kalian belum tepat teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman, di dalam Android ini, di dalam sistem Android ini, dia tidak ada data Mariska Ayuda dan tidak ada data Aldi Tri. Kalau misalkan si Android ini di offline kan, maka data ini akan hilang. Kalau misalkan offline teman-teman, kalau misalkan datanya ada di dalam Android, maka meskipun HP-nya di offline kan, maka data ini akan ada, akan tetap ada teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman, data basis data ini tetap berada pada web server teman-teman atau database server. Yang database-nya itu tidak ada di dalam Android ini, jadi terpisah. Jadi, database servernya berada di database server terpisah. Nah, di sini ada salah satu cuplikan atau potongan script dari service, teman-teman. Database pada web server yang tadi disimpan pada database server seperti phpMyAdmin, teman-teman. Tentu kita sudah kenal ya phpMyAdmin. Sedangkan script REST API-nya atau API dalam bentuk script PHP disimpan pada web server seperti htdocs. Ya, kalau di lokal.
Isi dari API tersebut adalah CRUD untuk database biodata yang nantinya dapat diakses oleh berbagai macam platform. Nah, file ini teman-teman dinamakan REST API dan disimpan dengan nama service.php. Nah, service.php ini disimpan pada server teman-teman yang nantinya dapat kita akses melalui Android. Nah, diakses melalui Android-nya bukan melalui atau melewati web browser seperti Chrome, Opera Mini. Itu bukan seperti itu teman-teman, tetapi lewat aplikasinya, aplikasi APK yang dibuat. Nah, penggalan dari potongan shortcode ini teman-teman dibuat untuk dapat berkomunikasi antar platform. Jadi platform apapun teman-teman, mau dari Android, mau dari Apple, mau dari Windows, dapat dibuat, dapat berkomunikasi dengan server melalui script ini teman-teman. Jadi teman-teman, script ini tidak memiliki tampilan website yang utuh. Jadi hanya script saja teman-teman. Jadi hanya file service.php. Hanya itu saja. Di dalam service.php ini terdapat koneksi ke dalam database server. Misalkan servernya localhost, username-nya root, password-nya dikosongkan, database-nya tabel biodata. Ini ya, nama database-nya tabel biodata. Nah, di bawahnya di sini ada metode atau fungsi. Ada setiap metodenya itu dia mewakili dari API, teman-teman. Nah, sebelum Bapak jelaskan lebih jauh, kita lihat script potongan yang kedua. Jadi script ini ada bagian view-nya untuk melihat data, ada bagian insert, dan ada bagian ini update teman-teman, terus bagian delete. Nah, ini nantinya bisa kita gunakan pada platform apapun. Yang penting kita mengetahui setiap API-nya. Nah, sekarang teman-teman, kita lihat script atau shortcode yang ada pada Android-nya. Nah, untuk shortcode pada Android itu tidak seperti ini teman-teman. Tidak ada perintah select bintang from isi biodata where ID, dan tidak ada perintah update, tidak ada perintah delete juga. Nah, maksud dari API itu adalah kita harus mengetahui API-API yang terdapat pada servisnya yang diberikan teman-teman. Di sini kan ada view teman-teman, artinya kalau kita tahu bagian view-nya, API view-nya, maka kita bisa melihat biodata mahasiswa di aplikasi Android-nya. Kalau kita mengetahui bagian insert-nya teman-teman, untuk memasukkan data mahasiswanya, maka di aplikasinya kita ada fitur untuk input data mahasiswa. Begitu juga dengan bagian update. Kalau kita mengetahui API update-nya teman-teman, maka pada aplikasi kita ada fitur update-nya. Terus delete teman-teman, maka pada aplikasi Android kita juga bakal ada fitur delete-nya atau fitur menghapus data mahasiswanya. Jadi makanya banyak aplikasi-aplikasi pihak ketiga di Play Store, contoh aplikasi untuk mengecek NIK KTP kita. Nah, API yang diberikan adalah biasanya bagian view-nya teman-teman, API view yang diambil, yang dikasihkan, sehingga kita hanya bisa melakukan cek data pada aplikasi tersebut tanpa bisa menambahkan teman-teman, menambahkan data penduduk, terus tanpa bisa mengupdate, tanpa bisa melakukan delete teman-teman. Jadi fungsi API ini tergantung dari penyedia layanan servernya mau memberikan API yang mana, mau semuanya atau mau salah satunya. Nah, sekarang kita lihat isi dari script APK-nya ya, Android. Kita lihat script ini ya teman-teman, kita bongkar scriptnya. Nah, di dalam APK tersebut terdapat tiga komponen teman-teman. Pertama,
biodataactivity.java, koneksiactivity.java, dan mainactivity.java. Nah, bagian ini teman-teman berada di mana? Bagian ini berada di user, teman-teman, di HP user di sini. Baik, kita lanjut. Nah, di bagian activity main, activity main.xml ini teman-teman berfungsi untuk menampilkan hasil dari biodata. Jika dijalankan, file XML ini akan seperti ini, teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Jika dijalankan. Jadi ini menggunakan tombol ini menggunakan XML ya scriptnya. Kita lihat ada button ya, tambah biodata. Ini bagian dari tombolnya, tampilan tombolnya. Dan di sini di setiap button itu ada variabel teman-teman yang mengarahkan nanti ke server web service-nya teman-teman. Button tambah biodata. Di sini contohnya teman-teman ya. Button tambah biodata ini akan berfungsi pada button ini teman-teman. Tambah biodata. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini di sebelah kanan ini adalah potongan dari script koneksiactivity.java. Teman-teman, nah, fungsi dari koneksi ini adalah untuk menyambungkan antara perangkat Android dengan URL, teman-teman. Coba lihat di sini apakah ada script koneksi untuk langsung mengakses database, misalkan koneksi root terus localhost passwordnya dikosongkan seperti yang ini teman-teman. Nah, seperti koneksi ini apakah ada di sana? Tentu tidak kan teman-teman. Jadi koneksinya hanya ada pada file service.php yang berada di server teman-teman. Nah, kalau di sini teman-teman koneksinya itu adalah antara device dengan URL internet yang nanti akan mengakses servernya teman-teman. Bukan langsung ke servernya tetapi melalui perantara teman-teman. Perantara URL dulu. SDL ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini potongannya ya, potongan dari script koneksiactivity.java. Bapak ambil contoh ini adalah aplikasi Android. Kalau pada aplikasi-aplikasi yang lainnya tentu akan berbeda teman-teman. Tergantung dari bahasa pemrogramannya. Kalau misalkan dengan Delphi beda, Cygras beda, C++ juga beda. Apalagi dengan iOS itu beda. Kalau ini contoh dari implementasi kliennya menggunakan Android teman-teman. Nah, baik, sekarang kita lihat biodataactivity.java. Di sebelah kanan Bapak di sini, di sebelah kanan kita terdapat script ya, teman-teman. Script ini, teman-teman, script yang nantinya akan berkomunikasi dengan server, teman-teman. Dengan service yang telah kita buat tadi di awal, yang telah Bapak tunjukkan di awal ya, service.php. Dia akan berkomunikasi dengan ini, teman-teman. Dia akan berkomunikasi dengan service.php ini. Nah, pada bagian ini teman-teman digunakan untuk proses insert, delete, update, select. Maksudnya melihat ya, select itu insert, delete, update dan view atau CRUD ya, CRUD. Nah, di sini sudah ada komentar-komentarnya, shortcode untuk URL menggunakan IP address default Eclipse. Terus menampilkan biodata dari database. Di sini ada fungsi teman-teman, ada metode tampil biodata. Ya, ini perintah komunikasi antara Android dengan server untuk melihat biodata, untuk menampilkan biodata. Terus yang kedua adalah teman-teman memasukkan biodata baru ke dalam database. Nah, ini adalah script untuk berkomunikasi Android dan server untuk memasukkan biodata ke dalam database. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menginputkan data mahasiswa baru lewat Android, lewat HP kita, melalui aplikasi yang tadi, maka otomatis server tidak akan menolak, teman-teman. Nah, terus, lihat biodata berdasarkan ID. Nah, ini juga layanan yang diberikan oleh service ke dalam Android, sehingga kita dapat melihat
biodata berdasarkan ID, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah script main activity.java. Script terakhir ini, teman-teman, script ini sangat penting karena merupakan script untuk menampilkan hasil di layar LED Android kita, teman-teman. Contoh seperti ini yang ada di gambar. Nah, untuk shortcode-nya, potongannya seperti ini, teman-teman, di sebelah kanannya. Nah, yang ini ya. Nah, sejauh ini, apakah teman-teman bisa menganalisa bagaimana cara aplikasi Android yang telah dibuat biodata mahasiswa bisa berkomunikasi dengan service? Ya. Nah, jadi sejauh ini pertanyaannya, bagaimana sih supaya si aplikasi Android ini bisa terhubung, bisa terkoneksi dengan server service.php yang ada di web server, teman-teman? Nah, pertanyaannya itu karena jawabannya, teman-teman, karena terdapat file WDSL, teman-teman, yaitu Web Service Description Language. Di sini, teman-teman, di bagian di bagian file biodata activity.java. Jadi, teman-teman, supaya aplikasi Android kita bisa berkomunikasi dengan server, yaitu harus ada IP address servernya, teman-teman, untuk mengakses web service-nya. Nah, lihat di sini nih, teman-teman. http://192.168.43.196/tips/crude-android-json-mysql/server.php. Artinya, melalui IP inilah file server.php dapat diakses. Nah, maksud dari API itu adalah ini, teman-teman. Nah, ini lengkapnya ya, berada di sini. String URL sama dengan http://10.0.2.2/tips/crude-android-json-mysql/server.php. IP address ini, teman-teman, digunakan atau didapatkan dari layanan web service mereka. Jadi kalau misalkan IP address-nya kita tidak tahu, ya sudah, berarti tidak bisa, teman-teman. Jadi kalau ini contoh, ini IP address lokal ya, komputer lokal. Jadi lewat XMPP, lewat PHP admin, teman-teman. Kalau misalkan kita dikasih API Facebook, maka kita juga harus diberikan IP address untuk mengakses web service-nya, teman-teman. Nanti otomatis dia akan mendeteksi atau mengakses file server.php. Nah, file yang ini, teman-teman, ini beda nama aja ya, kalau di sini service.php, teman-teman. Nah, isinya adalah ini yang disimpan di server. Jadi HP kita nanti komunikasi lewat IP itu, teman-teman. Jadi link untuk komunikasinya disematkan di dalam shortcode, teman-teman. Nah, disematkan di sini, teman-teman. Nah, terus kita perhatikan di sini pada setiap metode ini mewakili dari API-nya, teman-teman, yang ada di file server.php. Bisa kita lihat, teman-teman, pada setiap metode pada file service.php yang tadi, teman-teman. Nah, yang ini, teman-teman, kita lihat di sini ada case view. Di sini file service.php ya. Ada case view, ada insert, di mana case view ini memiliki variable operasi. Nah, inilah yang diambil, teman-teman. Bagian ini yang diambil. Kalau misalkan aplikasi Android kita hanya bisa melihat data mahasiswa misalkan, maka yang diambil cuma ininya aja, teman-teman. Nah, yang dimaksud dengan kita harus mengetahui API-nya itu, kita harus tahu ininya, variable ini, teman-teman, yang diambil. Nah, lihat ya, di sini view URL sama dengan URL plus operasi sama dengan view.
URL tampil biodata, respon call URL, teman-teman. Return respon. Terus di aplikasinya terdapat fitur untuk memasukkan biodata baru atau menginputkan data mahasiswa baru ya, teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya, teman-teman. Insert biodata. Nah, kenapa kita bisa berkomunikasi aplikasi ini? Kenapa aplikasi ini bisa menginsert data baru, teman-teman? Karena kita dikasih tahu API-nya, teman-teman. Nah, lihat di bagian cache insert ya, teman-teman. Di sini ada NIM, nama, alamat. Nah, dimasukkanlah ke dalam script yang tadi, pada script yang ini, teman-teman, biodata activity. Nah, di bagian ini memasukkan biodata baru. Di bagian ini, teman-teman, ya. Nah, jadi NIM, nama, alamat itu dimasukkan ke sini, teman-teman. NIM, nama, alamat, sama kan? Nah, tapi jangan lupa juga, teman-teman, supaya ini bisa berfungsi dan bisa berkomunikasi dengan file ini, teman-teman, maka harus ada ini, teman-teman, string URL 192.168, maksudnya IP address dari servernya, terus nama filenya apa, dia diam di folder apa, begitu. Nah, lihat di sini URL plus operasi insert NIM, NIM, nama, alamat, begitu ya. Terus melihat biodata. Nah, mengubah isi biodata di bagian, yang harus diketahui apanya, yaitu API update-nya, teman-teman. Nah, ini ada NIM, nama, alamat, ID. Nah, update data, lihat di sini, teman-teman. NIM, nama, alamat, ID ini dibuat sebagai service, sebagai web service yang nantinya akan disematkan ke dalam aplikasi Android-nya, teman-teman, yang ini. Nah, ketika aplikasi Android kita disuruh untuk mengedit data, otomatis variabelnya dikirim ke sini, dicocokkan. Oh, ternyata NIM, nama, alamatnya, ID-nya, variabelnya sama. Otomatis layanannya akan diberikan yang ini, teman-teman. Nah, kenapa disebut dengan layanan web? Jadi, ketika kita meminta data untuk mengupdate data, di sini ada layanan untuk mengupdate data, teman-teman. Ternyata NIM, nama, alamatnya sama, sama IP address yang kita masukkan tadi sama. Sama sistemnya dicek, oh ternyata iya sama. Oke, kita kasih layanan untuk update data. Nah, dimasukkan, teman-teman, update data. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti ini. Langsung tampil datanya, dipanggil ke database. Dipanggil datanya, dilihat, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Bapak harap materi ini dapat kalian mengerti. Ya, di bagian update-nya, teman-teman, ya. Jadi ini masih di pada main activity.java, ini penggalannya di bagian mengubah isi biodata ya, masih dalam satu ini. Dalam satu lingkup shortcode ini, teman-teman. Ini di bawahnya. Di bawah ini. Nah, string update biodata. String ID, name, nama, alamat. Ya, ID ya, teman-teman, sama alamat. Ini, teman-teman, nama, NIM, ini, teman-teman, sama system printout URL plus URL respon sama dengan call URL. Otomatis dia memanggil IP-nya, teman-teman, supaya bisa berkomunikasi. Nah, dia memanggil ini, teman-teman, URL ini, teman-teman. Nah, dia memanggil itu. Otomatis langsung dia bekerja, teman-teman. Si ID-nya, oh ternyata ada ID nomor 1. Maksudnya variable ID-nya ada. Kita lihat alamat, ada variable alamat. Oh ternyata ada nama, NIM. Otomatis layanan update-nya akan diberikan, teman-teman. Jadi tidak semua layanan web service dapat diberikan, teman-teman. Kalau ini contohnya semua diberikan ya, mulai dari view, melihat data, insert data, update data, delete data, semua diberikan layanannya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi Android yang ada layanan servisnya, teman-teman, kita harus mengetahui terlebih dahulu API-nya dari server tersebut.
Nah, ini sebenarnya bisa kita buat teman-teman. Jadi ini sebenarnya bikin sendiri teman-teman. Si API-nya kita bikin sendiri. Di sini ada JSON, echo, JSON, encode, data array. Nah, yang berfungsi untuk berkomunikasi adalah yang ininya teman-teman. Yang nantinya dia setiap variabel yang ada di sini dia akan memberikan layanan ini teman-teman. Nah, contoh di sini ada Google terjemahan teman-teman. Jadi Google ini dia memiliki layanan pada websitenya untuk menerjemahkan sebuah bahasa ya. Pada aplikasi penerjemah ini Google sengaja memberikan API-nya untuk digunakan di setiap website teman-teman. Contohnya di sini teman-teman, Bapak menggunakan website, maksudnya Bapak menggunakan API dari bahasa penerjemah ya, dari Google teman-teman di sini. Sehingga website punya Bapak ini bisa ada fitur penerjemahnya. Bahasa Indonesia misalkan teman-teman ya, Slovenia, Maori misalkan gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, tetapi tidak semua Google memberikan API-nya, teman-teman. Karena kenapa? Karena menyangkut dari privasi, teman-teman. Jadi, ada beberapa service atau web service yang tidak diberikan kepada publik, teman-teman. Dan ada juga yang diberikan kepada publik. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi, REST API ini, teman-teman, bisa kita buat disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan kita membuat aplikasi atau membuat website akademik ya teman-teman, maka kita bisa bikin servisnya teman-teman, service.php-nya seperti ini teman-teman. Kita bikin yang nantinya kita bikin JSON-nya. Setelah bikin JSON-nya, di sini ada layanan-layanan yang akan kita gunakan, misalkan insert ya, atau misalkan update data, menghapus data teman-teman. Nah, tiba-tiba misalkan ada teman kita ingin membuat aplikasi versi Android-nya, teman-teman. Tapi sama kita tidak dikasihkan yang update sama tambahnya. Jadi hanya untuk melihat data mahasiswa saja, teman-teman. Maka yang dikasihnya adalah bagian ini aja, teman-teman. Kasih IP address servernya. Setelah itu, kasihkan API-nya, teman-teman. Servisnya, teman-teman. Jadi nanti setelah aplikasi Android-nya jadi, ketika digunakan dia langsung komunikasinya ke sini teman-teman. Jadi hanya bisa lihat aja. Kalau ternyata sama kita dikasih API insert-nya, maka variable-variable ini dia digunakan pada Android, pada aplikasi yang dibuat. Maka ketika berkomunikasi dengan server, maka akan dikasih layanan ini teman-teman. Layanan untuk menginsert data. Layanan untuk memasukkan data baru ke dalam database teman-teman. Nah, itulah proses yang dilakukan oleh web service teman-teman. Nah, setelah kita memahami tentang REST API, tentang bagaimana kita teman, setelah kita membahas tentang REST API, tentang web service, bagaimana cara web service itu bekerja teman-teman, sekarang kita bandingkan dengan website yang tidak memiliki web service teman-teman. Di sini ada satu tampilan, satu folder di mana semua proses script CRUD CRUD harus dalam satu folder ya teman-teman kalau tidak memiliki web service. Dan kalaupun ada proses akses dari HP Android atau iOS teman-teman, itu harus menggunakan web browser teman-teman dengan mengetikkan alamat website tersebut teman-teman. Berbeda dengan web service, kalau web service kita bikin aplikasinya lalu kita gunakan aplikasi tersebut teman-teman, sehingga bisa berkomunikasi langsung dengan server tanpa melalui perantara web browser. Tapi kalau misalkan tanpa web service, teman-teman, file CRUD-nya, insert, update, delete-nya, semua harus dalam satu folder. Dengan file koneksinya, di sini contoh ya. Tambah petugas, tambah siswa, tambah SPP, tambah transaksi. Ini salah satu contoh website pembayaran SPP ya, teman-teman. Nah, pada website ini, dia tidak memiliki API, tidak memiliki web service teman-teman. Sehingga kalau dipisahkan teman-teman, misalkan tambah petugas teman-teman, kita pisahkan filenya, maka dia akan error teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kita bongkar scriptnya ya, yang tambah petugas yang ini teman-teman.
kita bongkar. Nah, ini potongan skripnya. Di mana forum tambah petugas di sini, teman-teman, dilihat adalah skrip HTML yang di bawahnya ada skrip PHP, teman-teman. Di sini, skrip PHP-nya. Nah, di sini dia tidak memiliki layanan web service, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita potong di sini, kita pisahkan filenya. Jadi, tambah petugas.php yang satu lagi isinya skrip PHP-nya. Jadi, form-nya dipisah sama skrip PHP-nya jadi dua. Maka, yang terjadi adalah proses penyimpanan data ke dalam database tidak dapat diproses, teman-teman. Akan error, teman-teman. Gitu. Dan kalaupun kita ingin membuat aplikasi yang serupa, maka kita harus bikin ininya lagi. Di Android kita bikin script CRUD-nya lagi dua kali, teman-teman. Kalau yang tadi kan cukup kita tahu metodenya aja, kayak variable user, password, nama. Nah, kita cukup tahu ininya aja tanpa harus tahu ininya, tanpa harus tahu database-nya, tanpa harus tahu servernya. Yang penting kita tahu IP address, kita tahu layanan webnya dan variable-variablenya, maka otomatis meskipun penggalannya cuma segini, maka datanya bisa kita gunakan. Tapi kalau ini enggak, teman-teman. Jadi harus satu paket antara forum dengan script PHP-nya. Jadi di sini kan ada user, password, nama. Nah, dia diambil dari sini, teman-teman. Langsung. Jadi kalau misalkan ada cracker, ada hacker, atau misalkan ada yang ingin membobol website kita, ketika di inspect element, teman-teman, maksudnya, itu dia ketahuan ininya, teman-teman, script ininya. Tapi kalau web service, meskipun kita bongkar APK-nya, teman-teman, maka di dalamnya tidak akan memuat script CRUD-nya, teman-teman, ininya. Dia tidak ada, teman-teman. Contohnya seperti yang tadi, teman-teman. Nah, di sini. Di sini kan nggak ada script CRUD-nya ya, CRUD-nya. Insert into nama database, nama table-nya tidak ada di sini, teman-teman. Jadi kita nggak usah tahu itu, teman-teman. Yang penting yang kita tahu adalah ininya, API-nya, yang nanti disimpan di sini. Nah, setelah tahu itu, maka otomatis server akan berkomunikasi. Yang penting ada koneksi, teman-teman, online. Nah, tetapi tidak untuk website ini tanpa REST API, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, semua script ini, teman-teman, ini untuk bisa mengakses script ini, kita harus menguploadkannya semua ke dalam web server. Sama seperti service yang tadi ya, teman-teman. Sama seperti web service yang tadi. Dia bersarang juga di web server, teman-teman. Dia bersarang di sana. Tetapi, karena tidak memiliki API, teman-teman bisa mengakses web ini melalui web browser, teman-teman ya. Ingat, harus melalui web browser. Baik, teman-teman, untuk materi web service pertemuan 2 sampai di sini, mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan bisa dapat dimengerti, teman-teman ya.